وقال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. Tidak akan mampu menolak qadha, ketentuan Allah, melainkan doa. Dan tidak akan menambah di dalam umur atau usia, melainkan kebaikan. Jadi bila hendak bertambah umur, beberkah umurnya, maka kebaikanlah yang perlu ditambah dan dibanyaki. Begitu pula, tidak akan bisa berubah keadaan suatu ketentuan Allah, melainkan dengan doa. Maka jar qadha ini kada kawa dirubah. Ada qadha, ada qadha, ada qadar. Kalau qadha bahasa Indonesianya ketentuan, kalau qadar ketetapan. Ada takdir muallak, ada takdir mubrom namanya. Maka disebutkan takdir muallak yang ketentuan itu masih di dalam catatan malaikat, itu bisa berubah. Tapi kalau sudah di dalam catatan Allahul Mahfuz fil azali, nang sebelum tercipta segala sesuatu sudah ditentukan, itu kada kawa berubah sekalipun dengan doa. Jadi yang dimaksud di sini ketentuan Allah Ta'ala di dalam catatan malaikat. Begitu pula tidak akan bertambah umur itu atau berkurang. Jadi yang dimaksud bertambah atau berkurang itu apa? Berkah umur. Satu riwayat menyebutkan demikian. Yang kedua, atau umur kita di dalam catatan malaikat itu bisa bertambah, bisa berkurang di dalam catatan malaikat. Tapi di dalam catatan Allah Ta'ala, di dalam ketetapan Allah, takdir tidak akan bisa berubah. Makanya disebut takdir mubrom. Sudah ditentukan, sudah ditetapkan, sudah dicatuk palu ini tadi. Tapi kalau takdir yang sifatnya mu'allak, sifatnya masih bergantung di dalam catatan malaikat, ini bisa berubah. Dan bisa berubahnya dengan doa. Nah, makanya kan kita kadang melihat seperti di dalam manaqib Syekh Abdul Ghadir Jailani, 17 kali Syekh Abdul Ghadir Jailani berdoa minta supaya takdir orang yang hendak dibunuh itu dirubah di dalam mimpi aja dibunuhnya, bukan di dalam alam nyata. Ternyata digobulkan Allah Ta'ala. Berubah ketentuan ini tadi, yang Syekh Abdul Ghadir Jailani melihat bahwa ini orang cikal bakal kena ditikam lalu matinya. Jadi Syekh Abdul Ghadir Jailani munajat kepada Allah Ta'ala 17 kali berdoa kurang lebihnya demikian, lalu digobulkan Allah Ta'ala, akhirnya dirubah ke dalam mimpi aja. Jadi akhirnya bermimpi aja nih orang, mimpi dibunuh, mati di dalam mimpi itu tadi. Cuma ketika inya bangun ada merasa darah dan sakit nih tadi, cuma inya kada mati. Nah ini yang dimaksud ini ya ini tadi, la yaruddul ghadha illa du'a. Cuma godok yang dimaksud di sini, ketentuan yang dimaksud di sini adalah ketentuan di dalam catatan malaikat, bukan di dalam ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz. Faham lah maksudnya lah. Wala yazidu fil umri illal birru. Begitu pula kata Nabi, tidak akan bertambah umur itu melainkan dengan kebaikan. Jadi kita hendak umur itu bertambah, itu tergantung kebaikan kita yang kita gawi. Jadi maksud bertambah ini apa? Ya itu tadi. Berkah umur itu akan terasa panjang, berkah umur itu akan terasa lawas, atau memang di catatan malaikat takdir umur kita 40 tahun ternyata bertambah gara-gara umpamanya kita sedekah, gara-gara umpamanya kita berinfak, gara-gara umpamanya kita berwakaf, atau gara-gara umpamanya kita melakukan kebajikan apa aja, lalu bertambah dalam catatan malaikat ini tadi. Tapi pada intinya, ingat, umur tidak akan bertambah dan berkurang. Bertambah sedikit kada, berkurang sedikit kada, sebagaimana rezeki sudah ada ketetapannya. Jadi nang bertambah itu adalah berkahnya. Berkahnya nang bertambah. Jadi apabila berkah itu sudah bertambah, maka seakan-akan umur itu bertambah juga. Kayak waktu umpamanya sejam, sejam itu 60 menit. 60 menit ini seakan-akan nang kaya umpamanya 180 menit. Seakan-akan seperti 3 jam.
padahal satu jam aja. Sedangkan menitnya sama, detiknya sama. Gak ada perubahan. Tapi seakan-akan kayak 3 jam, seakan-akan kayak 3 jam, padahal 3 jam. Padahal sejam aja. Nah, jadi sejam ini adalah berkah. Ninang disebut berkah itu tadi. Nang bertambah dengan sendirinya keberkahan itu karena sebab kebaikan nang kita gawi.